Hai guys dan selamat datang. Ketika ini anda mungkin telah lihat banyak jenama seperti NAS, Google, malah Menteri Komunikasi dan Multimedia kita sendiri menekankan IoT adalah masa depan yang akan diketengahkan sehingga kerajaan menyokong pembinaan fiber optics yang pantas di kawasan pedalaman bagi memberi kemudahan di tempat luar bandar. IoT bermaksud Internet of Things. Apakah maksudnya itu? Kita difahamkan bahawa ianya adalah satu peranti pintar dan bukan hanya pada telefon sahaja walaupun ianya adalah sebilangan besar ketika ini. IoT adalah interaksi peranti kepada peranti lain. Contohnya, setiap peranti akan mempunyai sensor yang akan merasa, mengesan dan bertindak secara sendiri. IoT melihatkan banyak peranti yang terlibat dan akan membentuk seakan satu ekosistem. Antara IoT yang anda sedang gunakan dari segi skala besarnya adalah smart home. Smart home inilah yang paling dikomersialkan kerana ianya adalah satu produk yang mempunyai ramai pengguna, tidak mengira sektor, cuaca, kawasan walaupun kelas sekalipun. Ini kerana ianya akan memudahkan ketika berada di rumah mahupun tidak kerana anda dapat mengawal atau memantau daripada jauh walaupun di luar negara. Contohnya adalah suhu termostat daripada NAS akan menghubungkan bersama penghawa dingin di rumah anda. Jika ruang di rumah anda terasa terlalu panas, ia akan secara automatik memasang penghawa dingin untuk menurunkan suhu. Bukan itu sahaja, tujuannya juga untuk menjimatkan penggunaan elektrik. Contohnya ia mengesan yang anda sedang berada di luar rumah, maka penghawa dingin akan ditutup secara automatik. Itu adalah sebilangan kecil yang ada di rumah. Terdapat banyak lagi contohnya suis pintar, pemancut air automatik di taman dan banyak lagi. Melihat pada manusia pula, IoT pada badan kita contohnya adalah telefon pintar. Ianya mempunyai sensor GPS untuk mengesan di mana anda berada, mengira berapa kalori yang anda bakar, langkah pergerakan anda dan sebagainya. Apple memperkenalkan satu fungsi yang dipanggil fall detection, yang mana jika ia mengesan anda terjatuh dengan kuat dan tidak bergerak, ia secara automatik akan menghantar mesej kepada ahli keluarga terdekat atau membuat panggilan kecemasan untuk membantu anda. Smart City pula merangkumi satu bandar untuk memiliki sistem yang lebih moden seperti mengawal kesesakan lalu lintas, melihat kadar keperluan air yang diperlukan oleh satu bandar, malah membuka lampu secara automatik selepas waktu malam. Ia lebih kepada sistematik seperti pembuangan sampah yang lebih efisien supaya bandar lebih bersih, tidak berbau, sistem pembentung seperti smart tunnel supaya dapat mengelakkan banjir kilat yang seterusnya akan mengakibatkan kerugian dan kerosakan harta benda. Selain itu, pemberitahuan cuaca juga dianggap pintar kerana mempunyai sensor dan memberi notifikasi kepada anda cuaca hujan ketika itu. Memandangkan 5G akan dilaksanakan secara meluas, lebih banyak kenderaan elektrik akan kelihatan di jalan raya. Ini kerana ia akan dapat memberi tindak balas dengan pantas, dikawal daripada jauh tanpa ada masalah selemasa. Tambahan pula, jenama terkenal seperti Tesla sudah pun memiliki fungsi autopilot, kemudian kawalan jauh, tetapi belum lagi kawalannya menyertakan pemantauan secara jauh ataupun assist daripada jauh. Seterusnya, kedai yang anda biasa pergi untuk membeli barangan mungkin selepas ini akan tidak mempunyai kaunter pembayaran kerana anda boleh mengambil barangan tanpa perlu beratur. Contoh yang sudah ada iaitu Amazon Go. Kedai ini mempunyai sensor-sensor contohnya berat makanan apabila anda mengambil makanan dari atas rak dan ia akan terus ditolak daripada kad bank anda apabila anda keluar. Kedai ini mempunyai banyak sensor. Contohnya, berat makanan apabila anda mengambil makanan dari atas rak dan ia akan terus ditolak daripada kad bank anda. Apabila keluar sahaja dari kedai, anda akan menerima resit pembelian dan mengira ketika perjalanan balik. Peranti-peranti IoT ini berhubung antara satu sama lain merentasi platform dan melibatkan pemindahan data untuk memberi informasi yang lebih tepat. Membimbangkan sedikit di sini adalah dari segi keselamatan sekuriti yang ditawarkan daripada sesuatu jenama itu harus diteliti kerana anda tidak mahu data yang diperoleh diberikan kepada individu luar yang mungkin akan mengambil kesempatan terhadap informasi yang telah diterima mereka. Contohnya, apabila seseorang menggodam sistem rumah dan memantau segala aktiviti anda tanpa pengetahuan, ini akan mengakibatkan huru-hara jika berterusan. Suka atau tidak, semua peranti di sekeliling anda menjadi semakin pintar. Ia akan terus menemani hidup kita dengan membantu menyelesaikan masalah yang ringkas atau lebih dari itu. Anda mahukan fungsi ini berada di rumah kerana ia lebih menyenangkan, kerana anda boleh memantau keadaan rumah bersama anak-anak dan sebagainya. Jadi itu sahaja dahulu gambaran Internet of Things IoT kepada anda. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.